Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Ebit Liu bawa pulang dua beranak terkandas di Jakarta. Penceramah bebas Ustaz Ebit Liu hari ini berkesempatan bertemu dengan dua beranak warga Malaysia di Jakarta, Indonesia apabila mereka dikatakan terkandas di negara seberang itu akibat permasalahan visa yang telah tamat tempoh. Seorang bapa yang hanya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan nekat menemani anak lelakinya yang tidak dapat pulang ke tanah air disebabkan visanya yang tamat tempoh. Difahamkan anaknya merupakan penuntut di salah sebuah madrasah di negara tersebut dan kini mengalami masalah kesihatan yang memerlukan dia pulang ke Malaysia. Ebit Liu dalam satu hantaran di Facebook memaklumkan bakal menghantar pulang dua beranak tersebut pada esok selepas segala urusan visa telah berjaya diselesaikan atas bantuan pihak kedutaan Malaysia di Jakarta. Sayu sebak rasa jumpa orang Malaysia di Jakarta, berat ujian seorang ayah ini dan anaknya yang terkandas di sini. Saya terbaca di komen Facebook saya, keluarganya di Malaysia buat pelbagai usaha, anaknya belajar di madrasah di Indonesia. Takbir Allah, akhirnya anaknya sakit dan kena bawa balik. Sampai di lapangan terbang tak boleh balik kerana visa dah tamat. Tak boleh nak balik Malaysia sebab masalah visa ada denda katanya. Tambah Ebit Liu selama 20 hari dua beranak berkenaan terkandas di Jakarta sehingga memaksa mereka untuk tidur di merata tempat termasuk di lapangan terbang dan masjid. Tiket balik terlepas kerana hal visa. Sedih rasa sebab wang belanja semua habis. Telefon pula habis bateri, tak dapat nak keluarkan duit. Duit habis langsung. Dengan ubat jantung habis. Cinta seorang ayah buat anaknya semangat nak menuntut ilmu kongsinya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kes Ebit Liu, MRM berperanan bantu wanita berkaitan kes seksual. Pendakwa Firdaus Wong dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwa terkenal Ebit Liu di Mahkamah Magistrat Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung, 39, mula dipanggil sebagai keterangan pada sesi perbicaraan sebelah petang yang dilakukan di hadapan Magistrat Nur Ashraf Zulhani. Datuk Idris Ahmad hari ini memberi 4 nasihat kepada pendakwa selebriti bagi memastikan mereka tidak terjebak dengan perbuatan tidak bermoral dan tidak lagi dipercayai masyarakat. Pertama, katanya, mereka perlu sentiasa mengamalkan setiap dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Kedua, sentiasa bermuhasabah diri. Ketiga, menyedari risiko menjadi seorang individu yang mempunyai pengaruh kepada golongan masyarakat. Dan terakhir, menjaga tingkah laku. Beliau memberi nasihat itu susulan beberapa kes tidak bermoral didakwa dilakukan pendakwa selebriti terkenal dengan yang terbaharu membabitkan pendakwa bebas yang jadi pelakon ditahan polis pada Khamis selepas didakwa melakukan jenayah amang seksual terhadap remaja lelaki. Julai lalu, seorang pendakwa selebriti juga ditahan polis atas kesalahan merogol gadis di bawah umur selepas mangsa menghubungi lelaki terbabit di media sosial bagi bertanyakan masalah agama. Februari lalu, seorang lagi pendakwa selebriti dihadapkan di mahkamah dipercayai membabitkan 11 pertuduhan termasuk berkaitan gangguan seksual. Idris berkata, pendakwa selebriti perlu sentiasa ingat dan mengamalkan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Kita kena sedar bahawa apa yang sering kita bercakap, yaitu dakwah, kita sering lupa tetapi orang tidak akan lupa. Kedua, setiap pendakwa, ustaz serta dai harus sering muhasabah diri sendiri khususkan mengenai apa yang dicakap dakwah. Adakah kita sendiri beramal atau tidak? Katanya, selepas majlis pelancaran bijak tani hidroponik asnaf anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Idris berkata, seorang pendakwa atau ustaz juga perlu menyedari risiko menjadi seorang individu yang mempunyai pengaruh kepada golongan masyarakat. Mereka kena sedar selebriti ini mempunyai pengaruh yang tersendiri. Malah, saya sebagai seorang ustaz juga mempunyai pengaruhnya.
Disebabkan itulah, anda perlu beringat, walaupun kita bukan manusia yang sempurna dan mempunyai kesalahan, kita juga perlu meminimumkan hal sebegini. Jika tidak, ia akan menjatuhkan image kita sebagai pendakwa, katanya. Pendakwa selebriti yang diingatkan supaya sentiasa menjaga tingkah laku kerana bertindak buruk yang dilakukan akan turut memberi kesan negatif kepada semua pendakwa serta ustaz di negara ini. Ibarat nilai setitik rosak susu sembelangga. Ramai yang ustaz selebriti yang baik, dai yang baik, juga pendakwa yang baik. Tetapi kerana seorang dua ini, kesannya ramai yang berpandang tidak baik, katanya. Mengulas lanjut, Idris berkata, penahanan dua orang pendakwa selebriti dalam tempo terdekat ini amat malang kerana ia sepatutnya tidak berlaku, malah begitu dimurkai Allah. Amat malang ia menjadi sedemikian. Allah juga murka dan kemurkahannya adalah lebih besar kerana kamu bercakap, iaitu berdakwa tetapi kamu tidak buat. Allah juga akan murka dengan ahli orang jahil yang melakukan kejahatan, tetapi kemurkahan Allah adalah lebih dahsyat apabila orang yang mengetahui mengenai agama berbuat sedemikian rupa.